Jangan lupa subscribe, tekan loceng dan share. Hai, assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okey. Dah, ya Allah. Selamat ya Raya, Allah. Saya dah batin. Aidil Adha. Saya dah batin. So sekarang ni kita masih lagi pagi raya. So kita akan post video ni kejap lagi abe. Petang-petang sikit. Petang sikit. Malam-malam. Tengoklah. Orang tengah sibuk raya kot. Tapi tak apalah. Kita buat je. So kita on the way nak pergi ambil makan sebab ada family nak datang. Tamu datang rumah. Kita order catering ya. Hari ni tak masak lah. Kita ada phone jap. Okay kan. So ini sebenarnya raya haji pertama kita lah eh, setelah lama PKP, COVID apa semua. So macam mana? Tadi aku pagi bawa bapak mentua aku pergi solat raya, semayang raya dekat Masjid Putrahaid yang baru tu. Aku pun pertama kali masuk Putrahaid yang baru tu. Ramai tak kat masjid tu? Ramai lah, ramai sambutan. Tapi masih lagi kekok kan bila nak salam orang sebelah semayang raya eh. Eh, dia macam salam ke? Ha? Jadi macam kau sebab salam nak salam ke tak nak salam ke? Aku pun confused sekarang ni. So korang pernah berlaku tak benda tu sekarang ni? Nak salam dengan orang, tak nak salam sama banyak. Nak tumbuk ke, nak salam ke? Ha, so komen sikit kat bawah. Macam aku tadi pun terlalu banyak confused. Eh, nak salam tak nak salam? Nak tumbuk ke? Nak confused. Lepas tu nak salam pula gang, jat gigi gang. Covid pula tiba-tiba naik pula kes sekarang ni ke Omicron lah apa lah. Risau. Ha, so itulah cerita dia. Walaupun kali ni boleh raya sama-sama ramai-ramai. Kan? So tu je nak cerita pasal dah salam. Tu je. So you macam mana? Tak jumpa. Seronok pun siap lambat. Seronok. Dia siap lambat kan. Tunggu dia lama gila tadi. Aduh. Alah satu jam je. Macam ni lah tunggu perempuan ni. Lama. Nak gosok baju lagi, shampoo rambut lagi, make up lagi. Kan? Aku ni dalam hidup aku, geng, paling aku pantang adalah menunggu. Ah, you banyaklah pantang larang you semua tak boleh. Tak boleh sebab aku ni dia baran. Dah kahwin tu kan tak boleh lah, kenalah menunggu buang. Dia tak boleh ke. Tapi itulah dia, kita bersabar. Tapi jangan sampai one day tak sabar. Risau. Kenapa nak kena beritahu kat sini? Risau. So korang ada komen, ada sama tak berlaku benda tu? Macam so, kau yelah tahu kat bawah tu kalau dah hilang sabar apa kan jadi. Kalau tadi start kereta tinggal. Kau seronok. Pernah buat tak? We love it. Jangan ingat kita orang macam perempuan akan menangis di bucu meja. Tidak ya. Kita orang suka ya. Pergilah start kereta. Kan? Komen. Bini korang sama macam ni tak? Bini-bini di sana, di luar sana, isteri-isteri tolong komen yes. Kita orang bukannya sedih bi. Pergilah. Right, so okay. Hanilah jadinya bergaduh dalam kereta kan. So tak apalah, sekejap kita tunjuk makanan menu. Macam Switzerland tu, Putrahaid. Macam train kereta api dekat Switzerland. Nampak ni? Tengok, tunjuk kat orang. Kita kat Switzerland. Saya tunjuk eh. Ni dia kata macam Switzerland tu. Kau tengok. Dia bawa aku pergi Switzerland. Raya-raya ni. Lama tak pergi bercuti. Ni Switzerland ni. Nampak. Ketapi. Tak lalu je. Gila. So, okay, tak ada orang. Switzerland. So, tolong komen kat bawah tu Switzerland ke? Switzerland. Okay. So, lama dah kereta ni panas. Jam lah? Ya. Jam lah? Kenapa raya jam lah? Sepatutnya tak ada orang. Tak ada orang lah. Tak ada kereta. Okay, ini dia makanan kita apa? Nasi hujan panas. Rendang. Dalca. Ayam masak merah. Dalca juga kan tu. Acar. Selamat Hari Raya. Mana boleh duduk situ? Tadi dia kata dia dah lapar. Makan. Kami. Tak muat.
Jom jom kita menjamu selera. Amar. Amar dah pakai tudung, selalu tak pakai tudung. Okey, ni boleh bagi ucapan cepat. Selamat raya. Kat siapa? Kat semua apa, subscriber. Wow. Jangan lupa subscribe. Okey. Lupa nak bawa air. Ni ada. Dia dah beli dah semalam air tu. Satu peti ais. Okey. My favorite. So sesi bergambar wajib eh, wajib. Seorang tak cukup ke abalan? Abalan tak ada. Fotografer. Kita punya videografer dengan fotografer tak ada. Okay. Dia masuk. Masuk kam, mana ambilkan? Masuk sekali semua. Ajar dia fotografer. Sibuk yang barang baby kat belakang. Itulah. Kita kena buat unboxing kat ni. Mana saya duduk mana? Mana? Mana duduk tak mana? Tak apa. Kita ada stand ni kat lagi. Okay. 1, 2, 3. Kipas ni ikut je kat tepi tu. 1, 2, 3. Nangis sikit. Atuk and cucu kesayangan, nampak? Nenek kesayangan? Jomlah keluar. Kita send orang kat luar. Panas-panas. Ambil gambar pula kita ajak tunjuk. Panas ke? Panas. Puteri lilin. A few moments later. Okay, cantik. Oi, jangan. Uish, tidur. Sedap eh. Ini adalah nama awak perkenalkan. Hello. Perkenalkan. Kata nak masuk YouTube, nak famous. Tentu yang nak famous tu sana-sana. Bapak-bapak. Jangan, tak baik. Ni berapa orang tahun Kuala Kangsa. Kak T, apa yang membuatkan Kak T rasa termimpi-mimpi balik ni Kak T? Sebelum dengan Mona, aku tak try mak saudara dia dulu. Rupanya dah kahwin, tak jadi. Aduh. Dia kenalkan anak saudara dia. Tiba-tiba kau ingat I. Oh, itulah ceritanya. Ni Kak T, okey Kak T. Kak T? Siapa Kak T? Okay, hari ni kita nak hajar berapa? 8 tahun ke dia? 7 lah. Betul 7 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kan. Ni gas sayang kena. Ni, bukan dia rauk-rauk. Ha? Bentong lah. Bentong. Gas bentong ah. Apa? Tak nak kencing. Angin perut tu. Potong. Potong cepat. Kakak ajar dia.
Min, buka je. Panas tadi. Kalau boleh. Cabut lilin dulu, cabut lilin. Cabut lilin. Cabut lilin dulu. Ini apa benda ni? Ha, tak kat tepi. Cabut lilin. Cabut ni. Tak panas. Panas ke? Tak panas. Lampu. Ni, ni. Kelik-kelik. Nampak kan? Kelik-kelik. Baca. Baca tu nama apa? Jaik kali. Ha, cepat. Doa dulu, cepat. Damien doa, Damien doa. Mana Damien? Doa, doa. Doa, baca doa. Doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Doa, doa. Dah lama tak jumpa ni. Ha. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Doa makan. Atuk baca atuk atuk. Baca doa atuk. Dia ambil panjang umur sihat orang dia. Ha. Doa, doa, doa. Dah, okey. Abang nak baca? Makan dah baca. Dah banyak dah pendek. Pergilah, pergi nak pakai songkok. Dah banyak dah pendek. Pendek-pendek. Doa. Amin. Dah. Dah potong. Amin. Gambar je, kita nak selayang ni. Kau pun kau nak hoda? Kau nak hoda ni rumah makcik ai. Kau nak order dekat dengan masjid. Kau pun nak order. Ha. Selayang. Ini adik. Selayang. Ini adik bukan pangkat anak buah adik. Aduh. Kakak dia. Kakak dia. Ini kakak dia, ni adik dia. Single lagi. Ni yang bongsu kan? Ha, ni adik bongsu ai. Ni bongsu. Ha, ni adik bongsu. Bongsu. Ha. Ni Angah. Nak ambil gambar? Siapa nak ambil? Awak ni macam handsome ke? Sorry, not for sale juga. Elok-eloklah ambil gambar. Kenapa? Tu, dia kata apa tu? Ha. Ni gambar ni. Ya Allah, budak ni. Kena pukul dengan budak. First time. Semua nak pakai lau kita nak ni. Okay, pukul ni bukan yang pukul saya. No. Hey, hey. Dia kata bayung yang British tu. Hello. Nipa. Tipa. Okey. Wah, kepenatan ni, baby. Beraya. Dah pukul 11 baru sampai rumah ni. Okey, kejap. I nak tanya you. Sebab I dapat komen. Satu komen tu. Dia cakap, Pekin, ini adalah satu pengorbanan yang paling besar sekali bagi seorang yang bergerak Kelantan tak balik Hari Raya Haji. Apa komen you? Tak balik, dia ada beberapa sebab. Satu sebab bini pregnant. Pengorbanan. Sebab apa nak balik tu jam. Bila jam kita akan sangkut berbelas-belas jam atas kereta. Kau bagilah kereta selesa macam mana sekalipun. Bila orang nak beranak ni, dia akan tak selesa. So, satu lagi, bila dia tak selesa, dia akan sakit pinggang lah, sakit kaki lah. Nak tu, nak ni. Tapi jalan jam. Nak kencing tu biasa. Mona sekarang kalau aku kira satu hari, dia pergi toilet 46 kali, 50 kali satu hari. Alasan dia baby tendang. Hello, tak. Sekarang ni, macam mana perasaan you? Sedih ke tak balik kampung? Kita macam orang macam ingat I paksa you ni. Sedih tak adalah sebab kita pun dah besar. Apa nak sedih? Cuma pengalaman terbaru lah. Aku tadi pergi semayang raya dekat Masjid Putrahaya ni dengan bapak mentua. So aku sebenarnya tak pernah semayang raya kat KL. Selalu kita balik kampung. So tahun ni aku beraya di KL lah. Rasa syahdu lah kita. Rasa sebab baru je balik Kelantan. Sorry, lama kat Kelantan. Tak ada rasa apa sangat lah. So okey lah, tak balik kampung. Tak ada hal okay, lah. Sebab itu hari Kelantan lama. Raya kat Kelantan. Aku syuting kat Kelantan dekat sebulan. So agak lama aku berada kat Kelantan. So terubat rindu tu dah lama. Sekilah raya KL. Raya KL steady. Bukan kali pertama kita raya haji kat KL. Itulah apa ya, dah orang ingat saya macam memaksa. Aku selalu raya puasa. You sebenarnya macam okey je kan? Selalu macam okay selalunya saya yang paksa you nak balik. Selalunya aku raya puasa Kelantan lah. Raya haji aku jarang nak balik. Tapi selalu Mona yang ajak aku balik raya haji. Sebab selalunya ialah dah raya puasa Kelantan. Kita raya korban ni dekat KL lah.
Memanglah orang kata seronok raya kampung. Raya kat kampung. Tapi kita kadang-kadang fikir banyak benda situasi tu kan. Satu lagi jam aku penat lah. Okeylah. Okey, dah. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Eh, satu nak tanya. Hari Raya Korban Adik Adha tak ada lagu raya ke? kita cari. Tu komen, soalan dia sebenarnya. Komen kat bawah. Ada ke tak lagu Aidil Adha? Ada tak? Komen kat bawah kalau korang tahu. Teka-teki untuk korang.